大家请合掌啊，什么？要是卡安脚力。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。

sini ini waktu. Ya, matian aja. Ya. Ah, ya. Sudah biasa pakai udara alam ya. Jadi kalau pakai AC, ya itulah hari ini melalui kebaktian yang ada di online dan yang hadir di dalam bakti. Salah hari ini kita akan memulai. Satu ulasan ajaran yang sangat penting di dalam pintu Dharma Sukawati. Kalau bahasa Mandarin bilang, "Jadi, yang kita bahas adalah: 'Artinya,...' yang terpenting dari semua ajaran pintu dharma sukawati itu. Jadi su kalau boleh jawab jujur ya. Saya sangat bahagia karena Uyara Kosambi sudah mau memulai. Kenapa? Kalian kan sering baca Amito Ching di situ kan kita sering kelihatan bahwa semua Buddha tidak ada satu pun Buddha tidak memuji sosok figur dari Buddha Amitabha. Yang menjadi faktor utamanya adalah apa? Jadi Artinya tidak ada satu pun Buddha yang tidak memuji. Figur sosok dari Amitabha itu salah satu faktor utamanya adalah apa? Kenapa semua Buddha tidak ada yang tidak memuji? Kenapa para dewa Brahma tidak ada satu pun yang tidak memuji? Malahan para Buddha menitis ataupun para Buddha selalu menasihatin kita Wahai semua manusia, para dewa dan brahma, para bodhisattva, mahasatwa, ikrarkanlah dirimu agar mau menitis di sana. Yang menjadi faktor utama adalah apa? Nah, ini akan kita bahas. Cintanya akan tajam, ada di apa? Cuma, coba dikasih lihat. jadi Aminito, 48, jadi empat puluh delapan ikrar dari Guru Agung Buddha Gautama. Empat puluh delapan itu hanya sebuah simbol. Kalau diartikan artinya sempurna, itu empat puluh delapan. Nah inilah yang menjadi faktor utama. Kita ini sebagai umat Buddha khususnya praktisi Sukawati. Khususnya yang kita ini Nienfo punya. Yang memiliki keinginan bahwa suatu saat saya ingin berikral ketika aku meninggalkan dunia ini. Ada satu arah yang aku ingin capai. Kalau kita tidak mendalami, mengenal lebih jauh apa yang telah diikralkan oleh Amit Hovo kita nggak mungkin keyakinan itu tidak akan bisa tumbuh keimanan kita tidak akan bisa tumbuh menjadi kuat itu nggak mungkin saudara jadi Amit Hovo itu ada 48 masing-masing Buddha tuh ada kalau Baik saja guru berapa ah. Baik saja guru berapa? berapa? ya dua belas. Dua belas itu juga simbol. Kita lihat Guru Agung Sakyamuni Buddha Sujiamuni Fo. ada berapa ikralnya? Ada berapa? Ada lima ratus. Banyak kan? Tapi rangkum tinggal cuma empat. apa empat dari ikrar dari sakyamuni buddha itu coba y itu Jadi, sangat jelas kita sering cusan ada Jadi, cahaya. itu? y sesi ini setiap n coba kita baca san e y sesi ini ada cahaya. 忏悔阿拜 do sebabnya, sisi 众生无边誓愿度烦恼无尽誓愿断法 u 无量誓愿学 entarake y 佛道无上誓愿成 Jadi dari 500 itu dirangkum menjadi empat. Itulah empat ikral dari Guru Agung Buddha Sakyamuni. Nah puluh 48. Nah ini kalau saya nggak cerita, Asyo mungkin nggak tahu kali. Kita cerita sesuatu sini, tapi kita nggak tahu. Itulah empat yang harus diketahui. Jadi 48 ikral inilah yang menjadi salah satu faktor utama Hovo itu dipuji. Yang menjadi faktor utama Hovo dipuji 48 itu salah satu yang terbaik yang tidak dimiliki oleh alam para Buddha. Dari 48 itu ada di ikral keberapa? Kalian pasti nggak tahu. Jadi dia punya kesin senternya itu. 48 ikral itu senternya ada di ikral keberapa. Sehingga Amitofo itu dipuji. Karena ada yang ada di Tanah Agung Susi Sukawati tidak dimiliki oleh semua alam Buddha. Tidak ada. Yang ada hanya di Tanah Agung Susi Sukawati. Karena ikral inilah semua makhluk bisa dapat dengan mudah dia dapat menitis di situ. Itu ikrar ke berapa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Dulu <tuk> saya mau tiup Si yang di Yang di pasti nggak tahu. Kita setiap pagi kan baca. Begini-begini, baca ya baca, tak ya tak ya, saya mau begitu kan. Jadi suhu sebenarnya ya sangat happy loh. Wihara kita ini kursambi Wihara keluarga budayana Indonesia. Ya, khususnya Sangga Agung Indonesia. Saya yakin ini baru pertama kali itu. Ya yakin lah. Sampai Bante Surya Surya Nadi Mahanaya Kasangga Agung Indonesia. Kemarin ketemu di Amitayus. Bante Nyana nabodi tolong datang ke sekolah-sekolah buddhis semaratungga STI AB di Lampung di mana tolong masukin bahan salah satu tentang apa ajaran pintu dan masuk itu saya bilang boleh bante mau dibayar berapa <laughs> ya kan Kosambi sambi itu kan ya bukan uyara ke ekayana eh, kan begitu kan ya, diundang dulu lah bayar berapa gitu kan setiap jamnya berapa <laughs> luar biasa itu kan Nah umat kita yang di Kosambi ini nggak tahu bersyukur itu <laughs> inilah yang su komplain. Nah <laughs> ngomong senjai fuzong fu tidak tahu, nah, jadi yang hadir di jum, saya nah, sadar loh, kan begitu ya kan. Jadi itulah yang akan kita bahas, 48 ikral itu apa? Buddha bagaimana merealisasikan ikralnya yang satu persatu, berapa lama beliau merealisasikan itu? dan akhirnya terbentuklah yang disebut dengan tanah agung Suci Sukawati. Butuh berapa kalpa? Bagaimana 48 ikral itu bisa terrealisasi dan 48 ikral itu dari mana munculnya? Makanya di dalam praktisi ajaran Sukawati, coba kita lihat. Sosien, kita bagi seorang praktisi Sukawati, kita harus tahu, ing in si si ba yuan du zong shen, zui fa Jadi, kasih garis bawahi, fa zang bi itu biku dharma kara. Bi biku. Jadi, biku dharma kara itu adalah sebelum menjadi Buddha, Amitofo nama bikunya namanya Biku dan Makara. Beliau ini bagaimana merealisasi dia punya ikralnya. Demi 48 ikral menyelamatkan semua makhluk di seluruh alam semesta. Amitofo itu kok bisa punya 48 ikral itu dari mana? Itu harus jelas. Kalau tidak jelas, kita nggak tahu. Dan yang kedua, coba kita lihat bagian yang kedua. seperti tadi, yang kita ceritakan ceritakan, tanah agung suci sukawati yang dimiliki oleh Buddha Amitabha bisa dikatakan di dalam kehidupannya, lingkungannya, apapun kebajikannya segala bentuk itu disebut sebagai tanah teragung di antara semua alam Buddha. Ya, tidak ada satu alam Buddha termasuk alam Bai Saja termasuk alam Buddha Waikorona. Tidak ada satu pun alam Buddha bisa menjadi yang teragung hanya tanah agung Suci Sukawati yang teragung dalam segala hal yang menjadi faktor dari itu karena faktor 48 ikral itu. Nah, seperti apa yang menjadi satu penyebab faktor utama? yang tadi saya bilang dari 48 itu ada satu ikral yang paling luar biasa karena ikral itulah Amit Hovo dipuji itu kita akan bahas jadi dua poin ini kita sebagai praktisi Nienfo Sukawati, kalau kita tidak tahu mengenal figur dari Amit Hofo, kalau kita tidak tahu suasana yang ada di Tanah Agung Susi Sukawati, keimanan kita ini nggak mungkin bisa menjadi kuat terhadap Amit Hofo. Kalau kamu sudah mengerti, sudah tahu, ternyata seperti itu. Pekar Bahasa Hokiana. Ada kongsi ya. pasti ada yang Yakin lah. Hari ini kita bisa cepuan-cepuan, putus-putus gitu ya. Hari ini nian info besok enggak. Besok nih info lusa enggak. Lusa nian info satu minggu lupa. Saya yakin itu. Siong-siong pasti nian infonya pas datang ke aja. Tiap bo. bo. yang satu hari bisa nih yang 5 ribu angkat tangan dah, yang di jum ya yang lima ribu aja ayo yang di jum gimana nggak usah bilang gocing lah cicing aja coba dulu coba ambil itu yang aja san ci itu kalau kalian nggak ada nggak ada uang beli minta sama saya yang di jum juga boleh itu Oh, ai huh? <laughs> <laughs> Jadi kalau enggak ada, eh boleh okay kawat Kasih satu angka target. Satu hari, cicing. Amin. Setuju? Setuju? Setuju, Bo? Nanti dulu, Su. Urusan itu nanti. Kalau <laughs> kongcul, kan? Eh, kalau, eh, kalau bocok kan namanya tawang, kan? Oh itu kan, kalau ngaco kan namanya dosa, Jong, ah, setuju nggak? <laughs> Sorry ya, Kek lu ho. Seperti itu. Jadi kalau itu kita tidak tahu dan tidak mengenal bagaimana keimanan kita, keyakinan kita itu bisa menjadi kuat. Makanya orang-orang yang praktisi Sukawati. Pun fo. Bagi dia adalah satu dosa yang sangat besar. Karena dia tahu apa yang dia daraskan, apa yang dia praktekkan, apa yang dia lafalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada hanya faedah, manfaat, tidak ada kerugian. Satu sisi dia bisa memperkuatkan imannya, satu sisi dia bisa membuat hidupnya, kualitasnya menjadi lebih baik. Satu sisi dia bisa menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa ketika kita menghadapi kehidupan yang begitu banyak problema-problema itu. Kita hari ini bisa menjadi masalah karena kita infonya kurang. Terlalu banyak kesibukan, tidak ada keseimbangan. Makanya emosi di mana-mana, Tiobone. Makanya kita marah di mana-mana, jengkel di mana-mana, sakit hati di mana-mana. Betul nggak, Oh, jadi saya yakin Jandi juga setuju ya. Jadi kita harus berkuat. Kasih target hari ini seribu nggak bisa, lima ratus, lima ratus nggak bisa, nopek go, Nope go nggak bisa, gocap. Kalau gosap sampai nggak bisa, udah soalnya 要怎么呢？那，inilah dua poin mungkin yang harus diketahui。maka oleh karena itu kita lihat berikutnya。Joe 老师，我们看下面。所以净土法门，祖师大德告诉我们，以阿弥陀佛、以阿弥陀经、无量寿经都是十方一切诸佛如来所赞叹的。ini artinya apa? Maka di dalam ajaran-ajaran Sukawati itu, ya, Suta Amitofo, Amitabha Buddha, Maha Sukawati Yuha Itu sangat jelas Buddha mengatakan, semua Buddha di sepuluh penjuru tidak ada satu pun Buddha yang tidak memuji Amitofo itu. Bahkan, bahkan ya di dunia kita ini akan muncul seribu Buddha. Oh, gue ke sutai, akan seribu Buddha. Sakyamuni Buddha itu yang keempat. Buddha yang akan datang itu Buddha Maitreya. Seribu Buddha muncul di dunia ini. Tidak ada satu pun yang tidak akan artinya. Tidak ada satu pun yang Buddha tidak menguraikan sutta tentang Amitabha Buddha ini. Wajib itu wajib. Karena apa? Karena ikralnya itu yang luar biasa. Karena dunia ini akan masuk dalam fase disebut dengan masa berakhirnya Dharma. Baru masuklah fase yang terakhir. Itu namanya akhir zaman. Namanya Mieva. Mieva itu zaman akhir zaman itu itu kondisi manusia itu sangat luar biasa penderitaannya. Karena saking luar biasanya, saking ketakutan, saking kecemasan. Agama Buddha itulah disebut dengan agama Buddha mulai lenyap. Satu-satunya sisa sutta yang tersisa. Itu adalah sutta yang kita kenal Uliang Sojing. Masih 100 tahun. 100 tahun kemudian Ulang Sochi hilang, tinggal namo amitovo. Namo amitovo 100 tahun kemudian tinggal amitovo. 100 tahun kemudian amitovo tinggal satu kata namanya vo. Itulah baru masuk fase akhir zaman, dan pada saat itulah kondisi kehidupan manusia sungguh sangat luar biasa karena sangking ketakutan, semua lari ke atas gunung, bersembunyi di goa, bersembunyi di hutan. Kenapa? Nah, ke suhu, "jangan sangat pendek. Pokoknya kalau ada lihat aja manusia, langsung dibunuh. jangan yang luar biasa. Maka satu satunya jangan yang bisa menolong semua makhluk itu di semua ajaran Buddha. Apapun yang semua ajarkan dari semua ajaran, sisa satu satunya itulah. Makanya di dalam uliang Sojing kita lihat berikutnya, Maka para Buddha itu semua Buddha, semua memuji dengan tegas di antara semua cahaya Buddha, cahaya Buddha Amitabha adalah yang teragung. Di antara semua Buddha bahwa Amitabha adalah raja dari para Buddha. Bukan tanpa alasan, Guangzong Jizun, Buddha Zhi Wang, eh. Bukan tanpa alasan, kenapa kita tidak? Sekarang aja kita daraskan, kenapa harus tunggu di masa yang akan datang. Begitu mudah praktis, maka saya sering bilang, "Anda meditasi, silakan. Anda meditasi, pikiranmu amit hovo. Anda mau meditasi seperti apa? Pikiranmu amit hovo. Pelan-pelan dilatih." Maka karena kemuliaannya, kita lihat para Buddha melalui Guru Agung Buddha Gotama berturut-turut dan tiada hentinya terus menasihati kepada kita semua makhluk manusia para dewa untuk mau menitis di tanah Agung Susi Sukawati. Kita mau ke sana kalau kita nggak tahu gimana. Dia ya boleh. Betul nggak? Kita kan misalnya kan begitu misalnya. Misalnya. Saya bilang, Siong, lu jangan tinggal di Citra deh lu beli rumah di sini aja. Kamu kan pasti pertimbangan, Tio Bo. Waduh, kalau saya tinggal dekat uyaran nanti tiap hari disuruh suruh ke uyara. Wah masih lo cetiaw, kan begitu. Bisa aja kan jadi pertimbangan, kan begitu kan. Kan bisa kan. Tio Bo. Atau pasti kita cek dulu kan. Kita cek dulu. Misalnya Jandi atau misalnya Cimeri ya kan. Nah, Helen Jauh-jauh di sana, tolonglah belilah di kosambi supaya dekat kita sama-sama nianfo. Nanti tua kita sama-sama nianfo. Ya kan, kita nanti sama-sama tongsen jiloko, kan enak. Pasti mereka pikir nanti dulu. Aku nanti bilang sama Wiwi, wi, wi, belilah rumah di sini, mah jauh-jauh. Wah begitu kan, dekat aja tuh ibin aja. Ah udahlah, nanti kalau apa ke sini gitu. Saya berharap Curausri itu juga sama, pindah ke dekat sini aja kalau bisa bilang. Kalau bisa pun rumah lu jual lah, lu tinggalin wiharanya, kan begitu kan. Kan kita maunya seperti itu. Terus kita mau bilang, nanti pasti kita bilang, saya cek dulu daerah Kosambi itu macet enggak? Daerah Kosambi itu misalnya banjir enggak? Kalau kita mau kerja mudah enggak? Kalau kita mau, ma mau makan susah enggak? Pasti kita cek dulu semuanya, kalau kita sudah suka yakin? kita pasti beli. Ya boh, benar nggak? Pasti. Nah sama. Amitovo, ya kau mentau si bang dia ingin kita menitis di sana. sakia Buddha, para Buddha, dia ingin kita menitis di sana. Lo, apanya yang membuat kita tertarik? Apa? Kan perlu tahu itu semua. Begitu? Setuju nggak? <laughs> kan begitu. Ya pasti kita ingin tahu dulu kondisinya nyaman nggak rumahnya. Nanti suhu tiap kali datang cari saya nggak kan begitu. Kira-kira seperti itu kan butuh perhitungan dia boh. sing di langgam begitu hitung dulu dia kalkulatornya. Dia boleh jadi oh <laughs> hitung dulu dia. Oh kalau di kosambi begini kan gitu kan. pakai sebelah, kan gitu rumah sebelah, suhu, Su kalau mau ambil aja, ha, kan begitu kan? Amin, Amitofo, gitu kan? Ya kita ngambil, ya kita buat wihara. kan begitu? Amitofo. Jadi kalau saya bilang kita harus banyak belajar, jangan banyak malasnya. coba kalau disuruh nonton semangat. Suruh belanja, semangat. Suruh pergi makan, semangat. Kalau suruh main, semangat. Suruh datang, dengar, nanti dulu. Kan begitu. Jadi ini kita harus dalami dulu gitu. Kalau kita tidak tahu apa isi dari ikral itu, loh kita mungkin tertarik, nggak mungkin. Makanya oleh karena itu, saudara-saudara sedama, kita lihat berikutnya. Karena sebelum mulai membedah 48 kita harus menceritakan sedikit. Kita lihat berikutnya. Makanya seorang praktisi. Seorang praktisi sukusnya sukawati itu ada tiga hal yang tidak boleh kita lalai. Yang harus kita. Lalaik. Manusia itu tidak luput dari suatu saat dia akan meninggalkan Apapun yang kamu miliki, suatu saat. Jadi di sini ada tiga yang harus diketahui oleh kita. Yang pertama adalah apa? Keyakinan yang benar dan keimananmu yang kuat terhadap figur yaitu Buddha Amitabha itu sangat dibutuhkan. Itu namanya sin keyakinan. Sangat dibutuhkan itu. Kalau kita tidak punya keyakinan terhadap Amit Hovo, Uang sempul ya Itu mungkin. Karena semua makhluk mereka itu menitis di tanah Agung Susi Sukawati, Yang dia butuhkan adalah apa? Kendaraannya itu adalah apa? kendaraan itu adalah teratai. Dan teratai itu akan muncul kalau kamu bisa menyebutkan namanya. Lu kalau nyebut saya, saya usul nggak nyampe. Ngerti kan? Mau nyampe ya? Ya kan? Nggak ada orang ketiga dia lingcong terus kita pergi baca doa. Namo Zeus, namo itu nggak nyampe. Jadi itu kendaraannya gitu loh. Ya malah nanti dengar orang yang pusing kok bacanya nama Kan, kan, kan bisa aja terjadi gitu loh. Jadi keyakinanmu itu harus kuat kalau kita ingin lebih dekat kepada Amit Hovo. Yang kedua adalah apa? Kita harus bisa mengenal lebih dekat lagi. Bagaimana Amit Hovo itu merealisasi tanah agung Susi Sukawatinya. Kalau kamu nggak tahu kondisi di sana, bagaimana ikrarmu itu bisa kuat? Gak mungkin. Jadi sin keyakinan ikrar. Nah, bagaimana kita mau mengenal lebih jauh? Dari empat dari tanah agung Susi Sukawati, umumnya semerdau poin ketigalah itu yang menjadi faktor utama yaitu 48 Ikrar Agung Suci Sukawati. Itulah yang jadi faktor utama. Jadi, ke-1 kedua, ke-1 itu berbicara tentang keyakinan, kedua tentang ikrar. Karena kita sudah tahu. Nah, yang ketiga itu adalah apa? Pengenalan. Pengamalan. Bagaimana aku bisa sampai di situ? Nah inilah petunjuknya. Nah petunjuknya adalah apa? Ya 48 ikral itu. Dia membawa kita jalan. Dia seperti kendaraan yang akan membawa kita bertemu dengan Amit Hovo. Dia akan membawa kita ke arah hidup yang bahagia. Dia akan membawa kita ke arah pencapaian yang kelak yaitu kebudayaan. Itulah 48 ikral itu. Dia adalah kendaraan besar yang menjadikan pijakan kita untuk ke depan ketika kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita mau menitis di sana, kalau kalian nggak mau, maupun juga pohon Eh, hari ini kalau tiba-tiba Amit datang di depan wajah Jandi misalnya ya, Asyong, <laughs> Anda Wiwi, Amit bilang, Syong, gimana? Berminat nggak? Sekarang aku bawa kamu ke sana gimana nanti dulu amitovo ya, kan pasti itu itu namanya gimana ya ya nanti dulu amitovo saya kan masih muda baru siap hoy aja begitu anak masih kecil ya masih banyak belum dikerjakan banyak kan itu kan bisa aja keraguan itu kan kan begitu ya, ya sama Julianti juga sama, Julianto juga sama. malah tahu Santi juga sama. Oh enggak, Santi kalau bilang, uh kalau Amit Tobo datang, gua langsung ikut. <laughs> itulah baru benar-benar keyakinan yang sangat luar biasa. Itulah yang tidak akan tergoyahkan. Hari ini kalau boleh jawab jujur, Amit Tobo datang di depan saya, nggak ada dua kata. Oh, langsung kencan hati. Diusia ke tinggal di sini enak boh pusing apalagi urusan wihara ah, aduh kedua apalagi urusan manusianya pusing belum lagi nanti tetek bengeknya dia boh cimeri ai oh cincuy tai ji wa gar gong <laughs> jujur itulah yang saya bilang keyakinan itu. Sekuat apa keyakinanmu terhadap Amit itu. Ini saja. Benar loh. Di sini. Lu mau tambah 20 tahun, 30 tahun sama. Itu Ini Amit datang loh loh, di depan mata kamu loh. Nah disitulah, inilah tiga poin Bagaimana kita memberikan satu keyakinan, bagaimana ikral itu menjadi kuat, salah satunya adalah 48 ikral itulah. Setuju? Setuju, Bu. Nanti dulu. Sekarang kita lihat bagian berikutnya. Jadi ini pengenalan dulu. Bagaimana keyakinanmu itu akan tumbuh. Sekarang kita ceritakan sedikit dulu. Figur dari Amit itu sendiri. Riwayat singkat saja. Di dalam Amit the Benson. Amitofo, Benson, itu artinya Amit the Benson itu riwayatnya. Hidup, riwayat hidup beliau. Nanti akan dijelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Zai Sojing Sulawesi di garis bawah ini. Dalam Uliang Sojing itu ada 48 bab. Ya, ada 48 bab. Sebenarnya ada bahasa Indonesianya itu ya. Nah, kita lihat dulu sulawesi bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesianya dulu. Nah, di situ. Jadi bab 4, bab 5 ya, di situ. Ada bahasa Indonesia kira-kira seperti itulah. Ya kita kembali ke bahasa Mandarinnya. Nah, di bab keempat dan bab kelima. Ya, bab keempat dan bab kelima itu. Artinya di bab keempat ini dan bab kelima ini banyak menceritakan Figur dari Amit Hovo itu bagaimana dia merealisasikan kebudayaannya, Bagaimana dia mensempurnakan setiap ikralnya. Bagaimana dia merealisasikan Tanah Agung Susi Sukawatinya. Berapa lama dia merealisasi. Bagaimana dia mencapai kebuddhaan. Dan yang paling penting di bab keempat kelima ini ketekunannya, keuletannya, tekad kasih sayang, kesabarannya. Yang tanpa lelah, yang tanpa menyerah, apapun perjuangan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selama berkalpa-kalpa, apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi seorang Buddha yang luar biasa, yang sangat dipuji oleh semua Buddha. Inilah bab keempat dan bab kelima. Jadi kalau kalian yang sering baca uliang sojing akan ketahuan di situ. Anda akan tahu ternyata Amit Hovo itu luar biasa. Makanya kalau kita tidak tahu ulang Sojing, maka kita tidak akan mungkin mengenal lebih jauh Amit Hovo itu siapa. Di situ misalnya, Ta Zai Ying Di Si I Ke Jadi di dalam bab keempat itu dia menceritakan bahwa Amitofo dulu adalah seorang raja. Namanya siapa? Siapa? Nah? Siapa? si Wang. Beliau adalah seorang raja di situ. Jadi kita harus tahu itu. Ini hanya cerita seriwa singkat dulu. Nah Amit Hofo itu kenapa kok tiba-tiba dia mau jadi Biku Samana? Kita lihat berikutnya. Jadi pada saat itu ceritanya begini, omongkan siamian halaman berikutnya. Ya, pada saat itu negerinya yang dia kuasai, misalnya Indonesia, presidennya Jokowi, misalnya gitu kan. Nah, pada saat itu namanya Sejawang. Pada saat itu ada muncul seorang Buddha, misalnya Buddha Sakyamuni di India, yang kita kenal namanya Lokes Wararaja pada saat itu. Yang kita kenal Sijian Zizai Wang Jadi Sijian Zizai Wang pada saat itu dia lagi mengajarkan Dharma. Sering melakukan satu persamuan agung. Mengajarkan Dharma agungnya kepada semua makhluk. Para dewa, Brahma, dan umat manusia yang begitu luar biasa, Buddha itu yang sangat terkenal pada saat itu. Dan pada saat itulah terdengar kabar bahwa di negerinya ada seorang Buddha muncul yang bernama Lokis Raja dan pada saat itulah Rawang begitu gembira dan bahagia. Kenapa dia gembira dan bahagia? Ternyata apa yang dia dengar dan agung dari Buddha Lokesh Raja itu sesuai apa yang dia inginkan. Dia langsung kena di situ. Kena dia langsung. Ternyata untuk membantu semua makhluk menjadi seorang raja dengan menjadi seorang Buddha itu sangat luar biasa perbedaannya. Seorang raja paling satu negara kecil, tapi menjadi seorang Buddha. Bukan berbicara satu negara, tapi seluruh alam semesta. Sampai para dewa aja datang. Dia bahagia. Saking bahagianya, dia menjadi termotivasi. Apa yang terjadi? Kita lihat berikutnya. Dia lihat berikutnya. Pada saat itulah Sri Dawang mengambil satu keputusan yang sulit dan yang luar biasa yaitu meninggalkan semua harta benda kekuasaannya, tatah kemewaannya, dan segala bentuk kejayaannya. Lalu menjadi seorang samana yang kita kenal sekarang yaitu Biku Dharmakara, Facam Bicu. Luar biasa enggak? Mudah-mudahan hari ini yang ikut jum gitu ya, yang hadir gitu ya, tiba-tiba bilang, pentingnya Nabudi, mulai hari ini aku ingin ninggalkan semua pusing-pusingnya aku mau jadi samana nanti dulu <laughs> eh, banyak loh sekarang kalau jadi biku, banyak orang yang stres lo kalau udah stres yang pusing siapa pengurusnya <laughs> su pernah ketemu ini maaf ya mereka keluarganya ini katolik anaknya satu ini cowok stres. Sudah nggak tahu gimana lagi menyelesaikan ini. Dia datang ke wihara. Ada yang bilang bawa ke Kosambi. Dan yang yang lucunya saya terima. Cu, tolong dong obatin dia. Ini benar loh. Tolong obatin dia kalau bisa digundulin. Dalam hati saya, enggak usah saya obatin lah mungkin saya perlu diobati gitu. <laughs> ya jawab jujur aja, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, nggak mudah loh, mau gampang ya. Eh. Kita nggak usah bilang harta, kedudukan, kekuasaan, apalagi seorang raja ninggalkan itu semua. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Sekarang uang kamu yang ada dalam rekening, kamu keluarkan sedikit. Ini kan kita lagi buat bakti salah itu lagi renovasi. Kamu keluarkan sedikit aja itu kamu dana buat kita. Rela, Bu. Belum tentu. Walaupun nanti kasih pun cintai aja lah. Ya su tu dia mah. Udahlah, aja e, bantu masih oke. Okay. dia neng bantu masih dana. Eh, go bantu masih Jose. Kan begitu kan. Kita belum tentu bisa loh. Tapi anda bayangkan aja seperti Buddha Amitabha, dia tinggalkan semua itu. Lu mau, wakasi. kasih. Lu mau kedudukan, saya kasih. Lu mau kekuasaan, saya kasih. Lu mau tita, tata kerajaan, gua kasih. Yang penting baik-baik, luar biasa. Sakemuni Buddha juga sama seperti itu. Sebaliknya manusia sekarang berbondong-bondong demi kekuasaan, sikat sana, sikat sini, demi nama, sikat sini, sikat sana demi sesuatu agar dihormati, dipuji, sana sini disakiti. Udah bukan seperti itu, saudara. Jadi ini sangat luar biasa. Amit Hovo itu sangat luar biasa. Di bab keempat, bab kelima lah itu menceritakan banyaknya. Apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi satu kekuatan, apa yang menjadi inspirasi. Begitu luar biasanya beliau berani mengambil keputusan itu. Will I say, will Demi semua makhluk Jadi hari ini Tanah Agung Susi Sukawati Terrealisasi Ikralnya 48 terrealisasi Bukan demi saya Bukan demi dia Tapi demi semua makhluk Agar mereka bisa benar-benar terbebas Dato' Roda Samsara itu Makanya kita lihat Bagian berikutnya Jelas, Si Wang. Ini Inilah motivasi yang sangat luar biasa. Saya sangat luar biasa, sangat salut dan sangat memuji. Semangatnya itu luar biasa. Apa? Ketika Biku dan Makara bertemu Buddha, Lokesh Raja, yaitu gurunya. Jadi Amitabha punya guru, namanya Buddha Lokesh Raja. Ketika dia menjadi Samana, Ketika dia bertemu dengan gurunya, dia langsung mengatakan kepada gurunya apa yang dia katakan. Gurunya bertanya, apa tekadmu menjadi seorang biku sama anak? So, lalsi, kita garis bawahi. Itu jawaban dengan tegas dari biku dan makara kepada gurunya, yaitu Buddha Lokesh Wararaja. Aku ingin mencapai Buddha. Titik selesai. Saya hari ini ingin tanya. Kalian datang ke Wiara Nyenfo. Motivasi kamu apa? Hmm? Apa motivasinya? Aduh. ma. bo. baru tanji ma. Mungkin saja seperti itu. Coba kamu. Saya Nyenfo. Motivasi saya apa?

dia sudah terrealisasi. Cita-citanya, sumpahnya, ikralnya, janjinya kepada semua makhluk, dia sudah semua terrealisasi. Kalau tidak, enggak mungkin Buddha Sakyamuni mewakili semua Buddha, memuji bahwa Amitabha, Fo Chong Zhi enggak mungkin. Jadi ini kalian harus tahu. Itulah salah satu yang luar biasa. Maka oleh karena itu kita lihat berikutnya. Nah, Sohan boleh. Tiau boleh. Jelas gak? Jelas boleh. Jelas bo. Jelas bola. Oke. Yang di zoom Angkat jari. Coba angkat jari coba. Angkat jari. Uh, oh, uh, baguslah kalau begitu. Oh, ini kan kita kan kan namanya harus jelas kan begitu. Kan mau jelas masa yang lu enggak su kong ada ya nih. Ucui kong enggak bocui uno kong enggak bunuh. Tapi kalau bau tiang bau, kok macam. Kan begitu kan. Ya, tolonglah. Ini didengar ya pikirannya ke sini. Apa? Oh, matanya ke sini pikirannya jangan kemana-mana dulu. Sebentar aja. Oke, kita lihat di bawah Dan kita harus tahu, Amitofo sesuaian, itu Itu bukan satu kali. Jadi 48 ikral itu bukan sekaligus dia langsung ikral. Enggak. Dia pupuk satu-satu persatu. Misalnya saya ikral pertama, apa yang saya ikralkan. Dia sempurnakan itu. Jadi bukan sekaligus dia. Leiji artinya apa? Dia pupuk, dia sempurnakan semua ikralnya. Dia satu-satu itu, bukan sekaligus. Kalau sekaligus itu berat. dia boleh. Misalnya, lu butuh misalnya 10M membeli rumah. Gua Wah, 10M mah. Tapi saya boleh menabung kan begitu kan. langsung nah, langsung bilang, Su, mungkin wah, Pak Kak itu tulang Pak Bo gila. Mungkin itu kumpulin capim pun kanggo kan begitu kan. Ah, enggak usah bilang capim. Bisa saim goim aja di tabungan doa amit hovo amin. Dio, Jangan. Yakin. Bukan saim goim, cap goim, cepaim kan begitu. Siung bo, bo. Rezeki enggak kemana-mana. Kalau kita punya hok tua yakin lah. Jadi dia benar-benar dia pelan-pelan dia kumpulkan, dia sempurna. Makanya Amitabha the Yuan Man the tau. Artinya dia mensempurnakan 48 ikral itu di bawah bimbingan gurunya. Gurunya siapa? Lause di sini, yaitu Buddha Lokeshwara Raja. Di bawah bimbingannya. Bagaimana dia di bawah bimbingannya? Bagaimana dia mensempurnakan itu 48 ikralnya? Kita lihat 我们看下面，pertanyaannya adalah dengan cara apa Biku dan Makara menyempurnakan 48 iklannya sehingga merealisasikan tanah agung suci Sukawatinya. jadi biar tahu dulu，我们看下面，法藏比丘，法藏比丘 itu artinya apa？dia Biku dan Makara，setelah dia menjadi biku, setelah itu dia menjadi seorang samana, dia meminta satu permohonan, yaitu memohon Jadi dia memohon sama gurunya. Ceritanya begitu, dia minta tolong memohon kepada gurunya, yaitu Buddha Lokeswara Raja. Apa yang dia mohon, kita lihat di lihat jadi ketika dia menjadi seorang samana di depan gurunya Buddha Lokiswara Raja, salah satu permohonan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada gurunya, "Guru, tolong tampilkan 210 koti negeri Buddha agar aku bisa melihat setiap negeri Buddha itu." 210 koti itu bukan angka, dia simbol. Artinya seluruh alam Buddha, tolong Buddha tampilkan di depan saya. Seperti kita nonton film, nonton TV, kalau kita lihat layar itu kosong. Tapi ketika remote itu kamu buka, semua ada di dalam. Lu mau nonton apa, ada di semua di situ. Tinggal kamu buka aja. Disitulah Amit Hovo melihat semua alam Buddha. Kondisi mereka hidup di sana apa, Makhluk-makhluk yang ada di sana kondisinya seperti apa? Dalam kehidupannya seperti kita datang misalnya di Jakarta. Amit Hovodia, eh Kosambi umatnya tuh seperti apa? Bikunya Nabodinya dalam hidup seperti apa? Julianti lagi cosyami, Julianto lagi ngapain? Asyong lagi ngapain? Hidupnya bagaimana? Kekurangannya di mana? Kelebihannya di mana? Penderitanya apa? Yang membuat dia menderita apa? Kenapa itu terjadi? Dia melihat dengan jelas segala bentuk kehidupan seluruh alam Buddha yang ada di sana. jadi kita lihat berikutnya, colos, 老, <Yeah. S 1> 老师将十方一切诸佛的刹土显现在他面前，让他仔细的去观察。jadi dikasih dia perhatikan itu semua nya dengan jelas dia perhatikan. misalnya, 譬如，colos garis bawih，阿弥陀佛见到很多世界，阿弥陀佛 melihat banyak alam kehidupan manusia，ada namanya dia tahu lunhui。 Dia tahu itu apanya saat ganti bahwa manusia itu ada tunimba lahir. Oh, nanti kita selesai jadi manusia. Eh, dia tuh lari kemana itu ya? Oh, dia ini si Santi ini selesai di sini. Dia kemana itu ya? Dia melihat dengan jelas ada yang sampai ke alam rendah, ada yang sampai ke neraka, ada yang sampai ke setan kelaparan, ada yang terlahir di alam dewa. Maka di situ ada yosan atau e yosan de, yoe de, de. Ada yang baik, ada yang buruk. Dia melihat dengan begitu luar biasa. Kekurangan apa yang ada di tanah Buddha ini? Kelebihannya apa? Apa yang menjadi satu problema? Dia lihat begitu, dia langsung orang bilang studi banding. Luar biasa itu. Amitabha. Kalau kita lihat berikutnya yang terakhir. Kalau sudah dia selesai melihat semua alam Buddha di mana kelebihan dan di mana kekurangannya, di mana keistimewaannya, di mana spesialnya, di mana yang terbaik. Artinya apa? Ambil yang baik, buang yang jahat. Buang yang buruk. Pokoknya yang bagus-bagus dia ambil. Yang jelek-jelek dia nggak mau. Ya sama seperti itu. Kita manusia seperti sama. Jadi kalau kamu lihat saya, dialah yang positif. Tuh, Ini botai jia. Kalau kamu lihat suhu punya negatif, dulu enggak pede. Sama, Julianti juga gitu. Lihat suaminya, ambillah yang positif. Jangan lihat negatif. Botai jia. Asyong juga sama. Kok dia bo, gimana kan? Ya ambil yang positif. Enggak usah lihat negatifnya. Kalau kita lihat negatifnya pusing. Coba. Nah, kayak beberapa hari yang lalu, kayak Uma, suaminya. Dari pagi saya enggak ada salah, ada cerita itu. Ya kan? Datang ke sini. Suhu saya baru nikah satu tahun. Masih muda sih. Dia bilang begini. Saya baru sadar ternyata kihun itu pusing ya Su. Loh saya mana tahu. <laughs> Kok tanya saya? Emang kihun pusing bu? Siap. Siap jujur aja lah. Pengalaman mati bu. Pusing bu siang, Hah? 50-50 lah oh. ah, ya wajar lah itu jujur nah, Santi pusing bu enggak <laughs> jadi 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 dia datang pusing gitu loh suhu waktu lagi pacaran rasanya indah indah semua kayaknya baik-baik saja pokoknya indah lah kok setelah nikah satu tahun kelakuannya kok begitu <laughs> Su, yang salah siapa iya istrimu yang salah Nah, dia pulang mereka kasih tahu istrinya ah kan Suhu Sewu ngomong itu lu yang salah loh. Nah istrinya langsung telepon saya. Ada apa? Saya mau ketemu Bante. Kenapa? Karena saya ada urusan penting. Kapan? Hari ini juga. Datang-datang ke kantor, ya kan? Dia bilang sama saya. Su, lu kan, saya, gua lagi Su kan gak tahu hidup saya. Su kok bisa bilang saya yang salah? Oh gitu ya? nggak so, tahu kelakuannya ini seperti apa. Pokoknya yang jeleknya dia ngomong, yang baiknya nggak dia ngomong. Ya sama cowok juga sama. Yang jeleknya dia ngomong, yang baiknya diam. Oh gitu. Kalau gitu suamimu yang salah. ya <tuh> ya. Jangan melihat dari sisi yang negatif. Istrinya pulang bilang sama suami, "Ah kan Su yang ngomong, lu yang salah." Akhirnya berdua kan telepon kan, "Su, saya ingin menyelesaikan masalah, saya ingin datang ke wihara." Sampai di wihara loh. Dengan wajah istrinya itu bincau cow Itu Yohana, mau yang resepsi? suhu itu ada umat mau cari Kenapa? Enggak tahu. Mukanya tuh masem. Oh, aduh si Adi gimana ini? Waduh, ini makanya tuh suhu kami kepo kan begitu kan. Saya lagi di atas. Bagaimana memberikan jawaban yang paling cepat dan paling aman? Jawaban apa yang paling cepat? Nungun gila, icing icing orang bilang udah gimana ya? Su mikir-mikir gimana? Yohan, sebentar. 15 menit. Suruh duduk di kantor. Hai, jadi lagi kan doleo kan. Waktu itu Qing Jasa turun ke bawah itu jam sebelas itu siang. Eh, capui dia itu turun ke bawah. Amit Hovo, bantai nama budaya. iya nama budaya. Duduk. Saya kini kan? Su kan bilang dia yang salah. iya. Su dia bilang dia yang salah. iya. Terus siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Yang salah siapa? Suhu yang salah. Waduh, le. Makanya kadang-kadang mata saya itu kemarin saya bilang, ke mata saya kedip-kedip, kenapa? Gitu ternyata isi itu masalah itunya. Setelah suhu ngomong begitu kan, inang no diam-diam. Enggak -diam. ada bicara, diam aja. Tentu. Saya bilang apa? Problema suami istri itu sesuatu yang wajar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang salah adalah apa? Komunikasi dalam karakter, sikap di dalam berkomunikasi saja. Tinggal diperbaiki aja udah. Suami juga demi kebaikan istri, istri juga demi kebaikan suami. Ya ambil yang positif saja. Karakter itulah sikap dan perilaku itulah yang menjadi permasalahan itu. Saya ngomong di situ diem mereka di itu Makanya bukan gampang chang, Chiren, garis yang jelek-jelek kita buang. Chang apa? Yang bagus-bagus kita ngambil. Ya sama, Cholose juga sama. Kalau suhu yang jelek-jelek punya, lu juga jangan ngambil.

Jadi, tanah agung Susi Sukawati itu terrealisasi menjadi tanah agung yang sangat teragung. Caranya kayak gimana? Eh, dari situ mengambil yang bagus, membuang yang jelek. Makanya, dan yang terakhir, apa kata Buddha di dalam situ, kita akan Jadi,

itu tidak akan diketemukan di Tanah Agung Suci Sukawati. Tidak akan ketemu. Atau contoh misalnya kita di sini. Kita di sini sengsara loh. Manusia lahir berapa tahun kemudian? Eh, cuma meninggal lah. Manusia lahir baru tumbuh berapa? Eh, ada yang cacat, ada yang sakit, ada yang kanker, ada yang tumor, ada yang itu. Segala macam. Di Siwang jidul suci ada nggak ketemu di sana ada rumah sakit pik boa. Enggak ada kan? Ada yang ambulan? Boa. Amit Hovo diulang saja enggak ada dikenalkan seperti itu. Ada suster? Bo. Ada yang tua? Enggak ada. Ada yang ubanan? Enggak. Coba. ubah ubanan, Bo. Ini pasti udong. dong. Ada yang cacat enggak? Enggak ada. Ada yang umur pendek? Bo. Enggak ada apapun yang menjadi penderitaan manusia di sana nggak ada semua nggak ada ingin umur panjang usia terbatas ingin tidak sakit manusia di sana memiliki batin fisik yang sehat seperti emas cingkang poison tidak ada sakit semuanya apapun yang ada di sini kelemahan kekurangan yang ada di sini tidak akan kita lihat apa yang ada di tanah agung susi sukawati itu kita lihat berikutnya yang terakhir 得拉气了，你看，一切诸佛世界美好的地方，极乐世界通通有。apa yang ada，keindahan keagungan yang ada di alam para Buddha，semua ada di tempat tanah agung suci Sukawati。所以极乐世界不是凭空想而想的。jadi Tanah Agung, suci, Sukawati terrealisasi, bukan dari hayalan. Mikir gimana hayalan-hayalan itu bukan kongsiang, mah. kongsiang itu khayalan. Saya cakap, kongsiang itu hayalan, kongsiang itu hayalan, kongsiang itu hayalan, kongsiang itu dia kongsiang itu hayalan, anda akan tahu nanti kalau Anda sudah mendalami 48 ikral itu. Nah ini pengenalan singkat aja bagaimana Tanah Agung Suci Sukawati itu terrealisasi. Ya biar kalian tahu bagaimana 48 ikral itu terrealisasi. Biar kamu tahu. Ya di situ. Nah inilah cerita singkat dan kita lihat ya bagian berikutnya. Coba kamu lihatin ya tiga menit lagi. Nah inilah kita sudah mulai masuk poin-poin penting yaitu yang kita kenal Fata Shiyun Ti Jadi Ti itu artinya apa? Itu adalah jadi ulang So Ching ini ada 48 bab. Jadi 48 ikral itu ada di ikral bab yang keenam. Ya. Nah, Uliang Sojing itu kenapa bisa 48 bab? Mereka yang merangkum kitab suci ini, waktu mereka merangkum, disitulah terinspirasi 48 ikral Amit Hovo. Maka Uliang Sojing itulah sesuai dengan ikral dari Amitofo, maka disebutlah 48 bab. Nah, kalimat pertama kalau kita lihat di sisi payen kita lihat. Ya, ini cuma tinggal satu menit aja. Di situ cingun kita lihat semuanya cing he zang. Kan biasa kalau kita baca sisi payen di situ ada. Fa zang bai yun wei yun si zun da chi ting cha. Ah, cing fang zang. Jadi di sini dia punya jie. Fa zang bi qiu. Jadi di sini kita tahu ada namanya biku dharma kara. Fa yin, yin itu artinya apa? Pa yin itu artinya pau kau. Pau kau itu artinya ungkapan. Apa yang ingin dia ungkapan? Ketika lausnya yaitu biku da. Sejen wala raja. Dalam persamuan agung. Selesai di situ, tiba-tiba Biku dan Makara muncul di tengah-tengah persamuan agung. Dia menyudikan satu. Dia mengatakan kepada gurunya begini, Guru, ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan, pokok Saya ingin sesuatu yang ingin saya sampaikan. Selama lima kalpa ini apa yang telah aku capai? Selama berkalpa-kalpa ini apa yang telah aku realisasi? Tekad apa yang telah aku realisasi, tanah agung Sukawati apa yang telah aku realisasi. Pada kesempatan inilah Guru Lokeswara Raja, aku ingin menyampaikan apa pencapaianku. Yang itu dia maksud di situ. Faang Jadi Biku Dharmatara itu memohon dengan satu-satu keikhlasan kepada gurunya yaitu Buddha Lokeswara Raja. Di situ dia mengatakan kepada gurunya, Guru inilah saat yang tepat aku ingin menyampaikan. Dan sekaligus di bawah bimbinganmu apa yang telah aku capai. Dan itulah pencapaianku. Aku ingin mempersembahkan pencapaianku kepadamu. Itulah kata Fatang picuk kepada gurunya. Maka di situ Wei Yuan. Wei Yuan itu apa? Memohon. Apa yang dimohon oleh Buddha? Cuncing the yang aku hormati telah guru. guruku yang aku hormati yang aku cintai yang aku sayangin inilah mohon dengan taci tapi maha kasihmu maha welas asimu wei jendik itu ting jendeng itu artinya apa ting cha itu apa tolong dikoreksi kalau pencapaianku ada yang kurang, kalau pencapaianku ada ada celahnya. Tolong dengarkan apa yang akan kusampaikan. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi, kalau ada yang kurang tolong diperbaiki. Anda coba bayangkan aja. Kerendahan hati sampai begitu luar biasa loh. Padahal ketika dia menyampaikan ungkapan, dia sudah mencapai kebudaan sudah sempurna tapi begitu hormatnya sama gurunya dia begitu rendah hani chenshiro hani luar biasa loh oh disinilah sedikit apa yang ingin saya sampaikan kira-kira seperti itu kalimat yang pertama dari selesai ya inilah nan bagian yang berikutnya seperti apa kita sambung Ikut depan aja <laughs> ya yang enak mah di jum ya boleh nah, jadi di sini ya kira-kira seperti itu makanya di dalam sesepayan ya kalimat pertama itu kan muncul apa Joloh, saya Coba coba tampilan sebentar aja itu di tampilan pertama itu disitulah sesepaian yang muncul jadi di sini ya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan satu inspirasi bahwa tidak gampang. Oh, jadi saya sampai di sini ya. Kita minggu depan kita mulai masuk. Kita sudah mulai masuk ke bagian intinya itu. Jadi, minggu depan kita belajar sama-sama. Sisi aja, An <tipasuk> Ji Xiang, Juta aja semuanya. Amin, tofof. Amin, tofof. Kanan amin, amin,